teman-teman, Dinda di sini. Ini aku sama produknya jelly serumnya, Full Face Power Up Serum. Dan kali ini kalian bisa lihat untuk kemasan produk ini tidak akan menemukan barcode seperti produk-produk yang sebelumnya aku review. Jadi hanya akan disertakan hologram 3D tulisan jelly aja. Dan juga di kotaknya ada disertakan warna, pilihan warna kulit yang nanti bisa digunakan untuk perbandingan setelah kalian menggunakan produk ini, apakah ada perubahan di warna atau kecerahan kulit kalian. Jadi di sini ada 5 pilihan warna. Dan juga di produk ini untuk boxnya lebih menarik, dia disertakan warna kuning dan hijau, jadi kelihatannya lebih fresh. Dan pada bagian box depan ada kayak plastik gitu buat kalian ngelihat produknya. Jadi produknya itu nggak sebesar sama kayak kotaknya. Isi dari produk ini cuma 10 mili. Dan ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Kalian bisa lihat juga di bagian box belakang ada gambar kartun gitu, before after. Manfaat dari produk ini juga sangat banyak. Mengurangi kerutan, jerawat, noda, plek, menambah kelembapan kulit, mengurangi masalah kulit kering, mengatasi penuaan dini, menghaluskan kulit, antioksidan, dan melindungi kulit. Produk ini free dari 5 kandungan yang akan aku sebutkan ini, yaitu paraben, silikon, aroma, tidak berwarna, dan bebas alkohol. Jadi sangat aman sekali, bahkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena sebenarnya kosmetik atau skincare sangat tidak baik kalau memiliki kandungan yang aku sebutkan tadi. Namun rata-rata kosmetik dan skincare pasti memiliki kandungan tersebut. Tapi tenang aja, kandungan yang terdapat pada kosmetik atau skincare tersebut pasti sudah memiliki dosis atau takarannya masing-masing yang sudah dipikirkan untuk aman dikonsumsi oleh kulit wajah kita. Serum ini juga memiliki 10 kandungan yang dikemas menjadi satu. Makanya banyak banget manfaat dari produk ini, dan emang produk ini bagus untuk digunakan. Jika kalian lihat dari botolnya, dia itu kayak kuning kan, tapi sebenarnya itu nggak berwarna loh serumnya. Yang kuning ini cuman botolnya. Dan kalian bisa lihat ini di bawah juga ada keterangan 10 mili, dia menggunakan botol kaca. Jadi kalian harus hati-hati nyimpan produk ini karena dia rentan pecah. Aku sangat setuju sekali dengan pengemasan produk ini di dalam kemasan 10 mili. Karena efisien aja sih menurut aku, 10 mili itu nggak perlu waktu yang lama untuk menghabiskan produk ini. Dan kandungannya juga pasti akan lebih fresh dibandingkan sama serum-serum yang isinya lebih banyak. Karena itu akan lebih banyak waktu untuk menghabiskannya. Tuh kalian bisa lihat kan, serumnya warnanya putih bening, bukan kuning. Jadi yang kuning itu adalah botolnya. Untuk tekstur dari serum ini, dia gel seperti aloe vera gel sekilas. Dan sangat mudah menyerap kepada kulit. Cocok banget sih buat teman-teman yang kulitnya minyakan. Produk ini juga tidak berbau. Jadi memang benar seperti klaimnya, produk ini tidak berwarna dan tidak berbau. Serta tidak memiliki kandungan alkohol. Jadi pas digunain ke wajah tuh gak ada terasa sensasi kayak aloe vera gel yang dingin nyelekit gitu, gak ada. Biasa aja sih. Selama aku menggunakan produk ini gak menimbulkan masalah sama sekali di wajah sensitif berminyak aku. Aku memang pas pakai ini lagi datangnya jerawat. Dan ini memang membantu sekali buat jerawat tersebut cepat kering dan mengempes. Jadi dia nggak buat jerawat kita tuh yang masak, malah makin masak. Jadi nggak ada efek detox seperti itu. Terus juga untuk efek mencerahkan, memang terasa produk ini sangat membantu untuk mencerahkan. Berarti ini lebih cocok sih buat teman-teman yang mukanya belang untuk meratakan warna kulit wajah kalian. Atau mungkin teman-teman yang wajahnya gelap, tapi kalau memang dasarnya kulitnya gelap ya nggak akan seputih itu sih. Setidaknya dia membantu untuk mencerahkan. Tapi buat teman-teman yang kulitnya putih, emang putih, mungkin kebakar, ini akan lebih jelas kelihatannya untuk menyeimbangkan warna kulit asli kalian. Untuk plek, produk ini tidak bekerja dengan cepat, apalagi buat kalian yang pleknya tebal. Kalau pleknya sekedar hanya bayangan, mungkin ini akan membantu dalam penggunaan satu botol sih. Soalnya di wajahku ada plek, yang mana pleknya itu ada yang tebal banget, yang kelihatan hitamnya, dan plek yang satunya lagi itu hanya plek berbayang. Pas menggunakan ini dalam waktu sekitar 2 minggu, plek berbayang itu lebih kelihatan banget memudarnya dibanding plek aku yang lebih tebal. Jadi
menurut aku ya, produk apapun sebenarnya prosesnya itu menyesuaikan sama kendala atau masalah masing-masing. Cuman buat teman-teman yang mungkin memiliki plek tipis dan berjerawat, kalian boleh sih gunain produk ini karena dia selain untuk ngilangin jerawat, untuk memudarkan plek, juga dia memiliki efek whitening. Dan untuk teman-teman yang wajahnya nggak bermasalah, juga skincare ini bagus untuk dijadikan pilihan skincare tetap kalian, apalagi untuk digunakan dalam jangka waktu panjang karena manfaatnya banyak banget. Dan kalian bisa browsing untuk manfaat dari produk ini karena kalau aku sebutkan pasti akan lebih panjang. Dan untuk harga produk ini dia berkisar mulai dari Rp85.000 sampai Rp150.000 tergantung masing-masing penjual. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja review aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.